Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers, bertemu lagi dengan Camping Vlog TV. Kali ini kita mau mereview sebuah tenda terbaru dari Vidalido, serinya yaitu Vidalido Ponsan. Seri Vidalido ini pendatang baru, guys. Dan kita sudah pernah review beberapa seri sebelumnya, yaitu seri Horizon, Vicor, dan juga seri Cabin ya. Nah, ini kita mau mencoba dengan seri Ponsan ini. Ini kan di sini tertulis Ponsan M ya. Jadi seri Ponsan ini adalah seri ada dua size, M dan L. Dan ini adalah seri low budgetnya Vidalido ya. Yang membedakan M dan L itu tentunya hanya berupa size-nya. Kalau yang seri M ini dimensinya adalah 330 x 220, tingginya 185, jadi untuk sholat masih sama. Nah, bentuknya sama. Lalu yang L itu lebih lebar lagi dan lebih panjang lagi, yaitu sekitar 4 meter 10 x 290, tingginya 200 meter. Nah, ukuran yang size L ini hampir mirip dengan ukuran Naturhack Villa 13. Sedangkan yang M ini mini Villa 13, lebih kecil lagi. Dan bentuknya pun hampir sama ya, guys. Antara Vidalido Ponsan ini dengan Vidalido Vicor dan juga Village 13 tuh hampir sama. Dia sama-sama tenda tunnel, kotak deh, seperti rumah. Nah, kenapa saya bilang ini Ponsan ini low budgetnya Vidalido? Karena ini masih manual frame, jadi framenya masih dirangkai. Beda dengan saudaranya Vidalido Vicor yang sudah auto frame, sama persis dengan Villa 13. Kalau dari sisi bahan, ini sama saja, guys. Dia ada dua pilihan warna, hitam dan coklat. Bahannya itu sama-sama 150D Oxford dengan silver coating ya, dan mempunyai kekuatan PU sekitar 1500 mm. Dengan yang L juga sama, ini bobotnya hanya sekitar kurang lebihnya sekitar 15 kiloan ini, guys ya. Cukup berat karena apa, framenya masih manual dan masih berbahan besi. Coba kita buka saja ya. Nah, isinya tuh dia terpisah dusnya. Ini satu dus berisi outernya. Ini buka outernya saja dan inner satu. Lalu ini masih ada lagi di dalamnya ini. Dapat pasang, lalu masih ada satu dus lagi. Ini khusus frame. Nah, ini dia. Ini satu dus khusus frame. Kita lihat saja. Frame ini yang agak berat nih, guys. Sekitar 5 kiloan ini. Nah, ini frame-nya. Masih berbahan besi. Lalu ada frame yang kecil, ini untuk bagian atas ya, sudah nggak ada lagi, guys. Ini terbuat dari fiber, belum aluminium, masih fiber ya. Ya, frame yang ini yang kecilnya masih fiber, dan frame utamanya ini masih besi. Ini ada 1, 2, 3. Jadi ini dipakai dulu, guys. Sedangkan ini pasaknya beserta tali ya, tali dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dapat 8 buah. Lalu ada pas
pasaknya ini. Nah, ini pasaknya besi galvanil anti karat. Cukup kuat dan kokoh. 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 16. Pasaknya itu ada 16 buah, sedangkan talinya ada 8. Jadi 8 untuk outer luar, 8 untuk bagian inner tendanya. Nah, ini yang menyebabkan harga ponsan ini agak sedikit murah dan terjangkau karena memang masih frame manual. Kalau untuk para campers yang kekinian sekarang memang kebanyakan milih yang otomatis ya. Namun bagi saya otomatis juga punya kelemahan guys, walaupun memang secara fungsi dan pemasangan itu jauh lebih cepat dan lebih praktis. Namun ada kelemahan, yaitu ada di hub joint connector frame itu terkadang kalau kita salah pasang atau tidak paham untuk penanganannya itu bisa mengakibatkan mudah patah ataupun tidak pemasangannya tidak simetris ya, karena ada di beberapa tenda-tenda otomatis lainnya juga ada ditemukan seperti itu, jadi agak lemes gitu. Sedangkan frame manual ini sudah pasti biasanya lebih kokoh, namun pemasangannya memang agak sedikit PR ya, sedikit effort dan perlu kehati-hatian dalam memasang. Tenda ini cocok sekali untuk yang sering bongkar pasang atau jam terbang campingnya cukup tinggi, terutama biasanya untuk di persewaan maupun di tempat-tempat camping ground, karena dengan frame manual seperti ini akan lebih awet dan lebih tahan lama ya kekuatannya. Nah, ini outernya guys, ini cukup bagus, dia cukup tebal walaupun dia belum vinil seperti kakaknya yang Vicor. Kalau Vicor itu sudah black vinyl ya, ini belum, ini masih silver coating saja, namun sudah cukup lumayan tebal ini. Ini bahannya cukup tebal dan sudah pasti waterproof. Kita tidak buka di sini, kita akan coba buka di camping ground seperti apa penampakannya ponsan dari Vidalido ini. Oh ya, ini mempunyai dua ruangan kabin ya guys, yang di depan dan di kamar. Jadi dia persis sama seperti Villa 13. Jadi ada ruangan kamar dan ruangan living room. Penampakan ponsan Vidalido guys ya, yang manual frame. Lihat dalamnya cukup lega, bisa dua single bed dalam ya, ada sekatnya nih, jadi dia ada dua living room, satu kamar satu living room, tapi bisa jadi kamar semua. Nah, ini lihat atasnya nih, framenya masih manual. Nah, ini framenya tuh masih ditancap, dia framenya aluminium, yang ini besi, jadi mix dia ya. Cukup luas dan kanopi depannya juga ke samping. Nah, ini penampakan ponsan Vidalido yang warna coklat ya. Kalau ini kabin plus sama yang seperti tadi, hanya warnanya coklat, yang tadi kan hitam. Ini ponsan L yang coklat, sama dalamnya juga ada dua kamar tuh. Bahannya cukup tebal,
150D dan sudah ada lapisan super coating. Sama yang hitam juga sama. Sudah ada lapisan super coating ya, bukan vinil. Dia sudah double layer topping sama inner. Thank you.